Pertanyaan kedua dari Bapak Rangga ini, dari Flores NTT. Shalom ya. Pendeta, saya mau bertanya. Dalam Keluaran 3 ayat 14, ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Pertanyaannya, saya tidak mengerti kata aku atau huruf kecil dalam bagian akhir daripada ayat 14 ini. Mohon penjelasannya Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih, ini kan Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa bertanya, nanti kalau ada yang bertanya siapakah namamu, tentang nama yang mengutus Musa, maka jawaban Tuhan ayat 14, firman Allah kepada Musa, jadi Musa inilah yang harus kamu katakan, dalam tanda kutip, jadi inilah yang harus Musa katakan waktu ia ditanya, Musa harus katakan demikian, aku adalah aku. Ya, beginilah harus engkau katakan, ya, namanya adalah aku, lalu firman Tuhan kepada Musa selanjutnya, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Siapa kau di sini? Musa. Beginilah kau Musa, engkau Musa, engkau harus katakan kepada orang Israel, akulah aku mengutus aku kepadamu. Jadi Musa, bayangkan waktu Musa berdiri di hadapan orang Israel dan dia katakan kepada orang Israel, Tuhan, saya sebut dengan hormat dan menurut terjemahan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, aku adalah aku, saya sebutkan dengan penuh hormat, aku adalah aku, Musa katakan kepada bangsa itu, mengutus aku kepadamu. Jadi yang waktu dikatakan mengutus aku, Musa sedang katakan kepada orang Israel, Tuhan mengutus aku. Jadi aku yang pakai huruf kecil di dalam ayat 14 itu adalah Musa. Terima kasih.